Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan tewas oleh ibunya saat di rumah dengan kondisi wajahnya yang terluka. Polisi saat ini masih mendalami keterangan beberapa saksi dan menunggu hasil otopsi. Seorang warga desa Urek-Urek, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia oleh ibunya di rumahnya sendiri. Peristiwa ini sontak membuat geger warga sekitar karena korban ditemukan dengan kondisi wajah terluka. Menurut warga, sebelum ditemukan meninggal, korban S pulang ke rumah dengan diantar oleh seseorang pada Jumat dini hari. Sesampainya di rumah, ibu korban sempat mengira korban tengah tertidur tertelungkup setelah dua hari tidak pulang ke rumah. Adik korban bahkan sempat menyelimuti kakaknya yang tertidur karena badannya sudah dingin. Karena tak juga bangun, ibu korban mencoba membangunkan korban dengan membalik tubuhnya. Namun betapa terkejutnya sang ibu karena anaknya ternyata sudah meninggal dunia. Kurang lebih jam 3 malam itu dipulangkan. Ada yang memulangkan gitu? Ada yang memulangkan. Yang memulangkan karena ibunya penglihatannya juga enggak sehat kan, iya. Sedangkan jalan saja kayak gitu, nggak tahu. Jadi tahu-taunya jam 3 sore, kok belum bangun, mau dibuka suruh makan. Kok wis kaku, ibu bengok-bengok. Iya, teriak-teriak apa ya? Tidak, tanpa tetangga. Kemudian sudah meninggal. Tahu. Kira-kira jam 3 pagi itu dipulangkan sudah keadaan meninggal, atau seperti apa Pak ya? Katanya ibunya belum. Oh, masih bisa jalan pada saat itu. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah pria 19 tahun itu untuk diotopsi. Dengan otopsi kita akan tahu sebab kematiannya ini karena apa. Memang di tubuhnya atau di wajahnya itu ada sedikit luka. Tapi belum bisa dipastikan itu luka karena tindak kekerasan, luka benda tumpul, ataupun luka benda tajam, itu belum bisa dipastikan. Inilah saat ini sedang dilakukan kegiatan otopsi. Mungkin setelah ini saya juga akan menuju ke rumah sakit. Lukanya gimana, Dan? Itu ada pada titik berapa aja? Ya. Lukanya? Di bagian tubuh itu tidak ada, hanya di bagian wajah. Mata itu ada, tapi itu saya nggak bisa memastikan karena itu kompetensi dari dokter ya. Sembari menunggu hasil otopsi, polisi sudah meminta keterangan beberapa orang. Polisi juga masih mencari keberadaan handphone korban yang dilaporkan hilang saat peristiwa ini terjadi. Dari Malang, Jawa Timur, Fajar Agastia, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.